my fire. Your touch ignites the flames in my heart, makes me want to feel your emotion. Whatever will be how our hearts are crashing waves and our souls are fast like an ocean. With the strongest tides we'll drown our sorrows. Take my hand and tell me, are you ready? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mas Bro. Edisi kali ini gue pengen ngebahas seputar all new Honda PCX 160 yang baru saja dirilis di Thailand. Jadi ada iklan Honda PCX 160 versi Thailand nih. Jadi yaitu dia sempat beberapa hari kemarin kan ditutupi skotlet gitu kan. Nah sekarang sudah ada penampakan realnya, benar-benar full bodinya. Nah bahkan ada iklannya nih. Silakan disimak videonya untuk iklannya nih. Emang keren banget sih. Nah di sini gue akan ngebahas kira-kira nih harganya berapa, perubahannya apa aja, ataupun warnanya itu apa aja. Oke, okay? So let's get started. Nah jadi Honda Thailand akhirnya merilis secara resmi nih all new Honda PCX 160. Nah kira-kira nih harganya berapa nih? Jadi ada 3 varian untuk all new Honda PCX 160 nih. Jadi ada varian standar, ada varian ABS, ada varian yang hybrid. Nah harga termurahnya ini di sekitar 39 jutaan nih. Jadi untuk Honda PCX 160 standar, tapi dia sudah CBS nih, Combi Brake System, dijual di paling harga paling murah nih 39.745.000 kalau di kurs ke rupiah. Intinya nggak sampai 40 juta bro. Ini yang versi standar, yang versi paling murahnya. Nah oke, itu yang versi standar. Nah kira-kira harga berapa untuk yang versi ABS nya Nah untuk Honda PCX 160 ABS dijual nih kalau di kurs ke rupiah kan sekitar 42.550.000. Jadi lumayan mahal ya untuk versi ABS nya di 42.550.000. Itu varian kedua. Nah untuk varian hybrid berapa nih? Karena ada 3 varian nih. Nah untuk varian hybrid sekitar 50.354.000 untuk di kurs ke rupiahin. Nah intinya apa? Ada 3 tipe. Ya semoga aja nanti kalau masuk ke Indonesia untuk varian standarnya sih, ya jangan sampai 39 juta sih, biar lebih bersaing untuk melawan Yamaha NMAX. Karena NMAX aja tuh yang ABS tuh di 33.750. Ya kalau gue bisa saran sih sekitar 35 juta aja lah. Jadi jangan terlalu mahal-mahal banget, karena percuma juga. Walaupun bagus kalau harga mahal, ya akhirnya pangsa pasar kembali ke NMAX. Sedangkan kan rivalnya kan ini NMAX nih pengen dibantai nih kan, supaya penjualannya kalah. Makanya atur harga dengan baik, oke? Okay? Kalau seandainya masuk ke Indonesia, ya memang sih nggak lama lagi juga sih. Oke, okay, silakan disimak videonya. Oh iya, untuk pilihan ada warnanya nih lumayan bagus nih. Nah untuk warnanya ada warna merah nih, merahnya merah glossy gitulah, jadi cakep juga sih. Tapi kalau gue paling lebih suka nih ada warna black, black brown. Nah jadi black brownnya ini keren banget sih, kelihatan lebih garang gitulah ya. Jadi gue lebih suka warna black brown ini dibanding warna merah. Cuman ya itu selera sih kalau warna-warna. Warna itu tuh berbeda-beda. Nah untuk yang hybrid ada warna putih. Oke, kira-kira teman-teman lebih suka warna apa? Dan kira-kira kalau masuk ke Indonesia pantasnya dikasih harga berapa? Tulis di kolom komentar aja. Oke, silahkan disimak video untuk iklan versi Thailand untuk all new Honda PCX ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa komen, like, subscribe-nya. Share juga boleh biar yang lain juga pada tahu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.
next chapter of the pride สะท้อนอีกขั้นของความภูมิใจ All new PCX 160